telah terungkap di persidangan. Terungkap di persidangan, dan kami itu Pak dalam memeriksa suatu perkara, ada namanya asas praduga tak bersalah. Selama tidak ada bukti, maka hakim dilarang untuk memutus bersalah orang tersebut, ya kan? Oleh jaksa, terdakwa yang Bapak bawa, apa yang Bapak sampaikan tadi namanya ke sini itu dinyatakan melanggar pasal 83. Melanggar pasal 83, Pak. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pencegahan pemberantasan perdagangan. Mengenai Bapak bilang sampaikan tadi mengenai itu kayu apa-apa dan sebagainya, pasal 83 itu berbicara mengenai mengangkut. Jadi mengangkut, Pak. Tidak dia bukan dia penebang, itu lain pasalnya. Bukan dia yang merambah, tidak. Mengangkut. Jadi bahasa mengangkut ini kalau kita kembali ke pengertian bahasa Indonesia, memindahkan dari satu titik ke titik lain. Ya kan, memindahkan dari satu titik ke titik lain. Nah, berdasarkan pasal yang didakwakan, bahwa yang namanya memindahkan satu titik ke titik lain dalam bentuk kayu, kecuali kayu untuk rumah tangga, kayu makan, ya kan? Yang namanya kayu hutan, dibawa dari satu titik ke satu titik itu harus dilengkapi dengan dokumen. Nah, sementara berdasarkan dari pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan dari BAP yang dibuat oleh penyidik, si yang bersangkutan tersebut tidak mempunyai surat yang dimaksud.